akhirnya udah dapat hotel baru impian adik. Kasih welcome drink, justru kakak di situ. Ini suasana. Kita punya gym. Itu ya teman resepsionisnya, ruang tunggunya. Alhamdulillah anak-anak happy. After tadi dari hutan, explore hutan, naik boating. Kita udah di lift teman-teman. Kita udah di lift, dud. Pak suami bikin bom, dud. Oke. Tempat main anak-anak. Ini gym. Badminton itu dia. Nanti kami. Bagus lah. Kamu maunya kayak gini dong, Dok. Kalau enggak mahal enggak mau tuh. Cardamom Villa. Itu orang Nepal, teman-teman. Assalamualaikum. Sekarang kita room tour dulu. Ada kakak di sini, ada adik, ada pak suami, ada lukisan di sini, bunga-bunga temanya. Terus ada ruang tamu di sini ya teman-teman. Buat duduk-duduk nyantai-nyantai. Di sebelah ini kaca pemandangannya langsung ke swimming pool teman-teman. Kolam renang. Ini. Bagus kan? Tuh di sebelah sana sedikit ada kayak hutan, pemandangan hutan. Terus di sebelah sini ada lukisan bunga lagi. Ini ada kettle buat bikin kopi maupun tea gratis. Sama ini jajanan-jajanan India. Terus di bawah sini ada kulkas ya teman-teman, mini fridge. Di sini ada tempat sampah. Kita buka isinya. Ternyata kosong. Iya. Next kita di ruangan ini ada simbol. Namanya apa Dek? Kata Katakai teman-teman. Ini kayak apa sejarahnya apa? Dance Katakai gitu lah. Orang Kerala ya teman-teman. Terus di sini ada jendela. Pemandangannya masih sama. Ada terasnya juga. Sini ada teras pak. Balkon buat duduk-duduk ya. Balkon nih dah. Di sini bisa duduk. Di sini tuh bagus, bisa duduk nyantai di sini. Oh. Namanya apa kak ini? Ini namanya Pali. Ini Pacha. Means kata kali ada area steps namanya namanya Pacha. Green color itu kalau kata kali kan drama kan. Kalau Pacha means karakternya bagus. Alah, simbol of Kerala meaning dancer raja wa. Normal person. Next di sini ada kamar mandi. Di hadapan kita ini ada kaca. Terus di bawahnya kosong. Terus ada persabunan. Ini ada body lotion, sampo, ini kayaknya cap untuk mandi teman, sama sampo sama, ya pokoknya tetek banyaknya plus ini dan sana buat mandi ya teman, showernya ada di sana, seperti itu kamar mandinya teman. Next di sini ada kamar ya teman-teman, seperti kamar pengantin ini. Sama ada lukisan bunga sama ada dua anak gadis. Di sini juga ada lukisan bunga lagi. Terus ada lampu ya teman, night lamp.
ada intercom, ada laci dikit. Di sini ada kaca besar buat ngaca full body nih. Terus di sana kebanyakan itu ya teman-teman, yang bisa dibuka kaca langsung direct view ke hutan sama AC di sini. TV-nya di sebelah sana. Terus ini ada laci kecil ya teman-teman, mungkin buat tempat tas-tas. Terus di sebelah sini ada dressing table juga. Ini lemari ya teman-teman. Ada hanger seperti biasa ya teman-teman, normal. Temenin anak gadis berenang. Suaranya dari sana teman-teman. Hitamnya. Nemenin anak gadis berenang teman-teman. Ciblon. Ini suara serangga dari hutan teman-teman. Kita di jungle kata adik. Suaranya semakin keras toh. Ila jong ngopo? Sikile dikonokke la ngopo? Kayaknya suara papahmu ya. Dengar gak? Adek panggil gitu tadi. Lurus ini dekat mami. Arahnya ke mami. Kayak gitu. Terus kayak gitu. Malah ke belakang. Airnya nggak dingin dah. Senangnya ciblon. Nak neng Indonesia ada enak. Kadang di Indonesia ada swimming pool yang airnya panas enak lagi. Yuk cepet. Ini bajunya rombak bawa. Kasih situ sate nggak ada, baunya soto ya deh. Dia masak soto. Gaya suta-suta kayak wis profesional. Ini insek yang besar tadi ya deh. Ini insek yang besar tadi. Kita udah sana. Fighting kamu udah apa? Running kutuk. Running gila bunuhin do. Ya pak private. Aka, kau maunya lurus ya, kayak gitu cepet selesai Wenda. Aka, kau mau dari sini ke sana, panjang toh. Weh, kamu deket-deket terus dari tadi. Kamu gak kunci, gak boleh gitu dah. Ya kak, situ lagi. Katanya mau dari sini. Adik itu sebenarnya udah aku bawain baju renang, cuman aku lupa taruh di mana teman-teman. Jadi
terpaksa pakai baju biasa, kaos oblong sama legging. Terus aku cari-cari, ternyata keselip di tas yang lain. Terus aku tanya mau ganti baju renang nggak, enggak. Katanya udah nyaman pakai baju itu, ya udah pakai itu lagi, teman-teman. Jo ngopo nggih? Soko kene, startnya soko kene. Lebih ya Mbak Yune di kongkong narik kayak ngono. Saya lebih di bawah. Sini dok. Soko kene, Erek, kak kena adek bare. Kak kapate kak, dipus ari tare ya. Ijo ngopo to yo yo tiba bareng. Yuk mulai saka kene. Setengah aja, Sa. Gini sene. Setengah gimana? Tadi aku tuh sebenarnya udah mau nemenin anak-anak berenang, teman-teman. Pas aku ganti baju renang, kan baju renang aku basah ya, teman-teman. Enggak baju renang juga sih, cuman kaos oblong kayak gitu sama kayak adik. Terus tiba-tiba badannya kayak menggigil gitu. Terus suamiku tadi barusan datang bawain baju aku yang biasa. Jadi aku enggak jadi ngikutin anak-anak diplon di air. Aku langsung ganti baju sekarang. Soalnya kemarin malam aku barusan demam tinggi, teman-teman. Terus aku minum paracetamol, obat penurun panas ya, teman-teman. Terus baru aku sedikit oke. Sekarang nggak tahu kenapa kecapean ya, mungkin karena kan Ramadan selama kurang lebih 29 hari ya, teman-teman. Itu tuh kayak bangunnya pagi-pagi terus nyiapin sahur sama buka puasa. Terus ya mak-mak gimana sih, teman-teman. Akhirnya ambruk juga pas liburan kayak gini. Tapi ya ini aku tetap nemenin, walaupun suami bilang dilihatin dari atas aja, tapi takutnya berantem. Umur-umur segini tuh baru seneng-senengnya berantem ya, teman-teman. Karena jaraknya mereka kan gak terlalu jauh, jadi punya keinginan yang sama, pengen diperhatikan yang sama. Jadi ya isinya tukaran aja. Tapi masih dalam wajar sih, teman-teman. Gak terlalu yang fatal-fatal gitu berantemnya. Cuman sebentar nanti udah bicara lagi. Karena di rumah kan cuman adanya dua anak aja ya, teman-teman. Jadi mau gak mau ya temannya itu, bestinya itu, kakaknya itu, saudaranya itu, keluarga. Wah, nyanyi betul, tadi ya. Tiba-tiba. Gak boleh. Jatuh nanti, jumping. Gak boleh gitu, jatuh nanti. Kamu mau duduk di atasnya. Maunya kakak pegangin. Kalau gak ada yang pegangin, dia kan kebanyakan kepalamu kena floor ya. Kak, kapate adek. Balunnya kamu mau pegangin, awek mau kasih itu, wek. Di center. Udah lagi. Adek mau sini ya? Mau turun ya? Udah wah. Mau lagi ya? Kakak. Disep kurang adek. Kakak, Epri kura dek. Serenang selesai, langsung mandi. Sekarang mau makan siang sekaligus makan malam. Soalnya tadi belum makan siang ya, teman-teman. Jadi kita repel sama makan malam sekalian. Disuruh lihat pertunjukan bunga, teman-teman. Suka nggak?
juga. Kamu udah kayak orang tua, nenek-nenek. Then slight left onto Munnar Kumili Highway. In 600 meters, turn left toward Munnar Kumili Highway. Ini udah sampai di restoran. Kakaknya seperti biasa shawarma. Kebab India, teman. Kalau di Indonesia kebab, kalau di sini shawarma. Sama ini momos goreng. Itu momos rebus. Chai teh India, teh susu. Selesai makan seperti biasa kena palak, anak wedok minta es krim. Ini restorannya di depan, pinggir jalan. Terus ini ada apa ini teman-teman? Indonesia ada kayak gini teman-teman. Sprinkle light. Bagus lah. Kayak nggak kelihatan. Lampu-lampu kecil dari mana ini? Aku minta main ini teman-teman, tenis meja. Ada catur nih. Nanti lapar lagi loh. Rambol. Di situ catur. Di sini apa? Ini namanya apa ya teman-teman? Gak tahu nih. Namanya anak gadis. Malam-malam malah olahraga after dinner, nanti lapar lagi. Suasana malam di penginapan kita ya teman-teman. Hari Lebaran kedua. Penuh dengan lampu-lampu. Ngintip anak-anak pada olahraga malam-malam. Pada main gym menurut malam-malam. Adiknya di sana, kakaknya di sini. Pak suami di sana. Olahraga malam-malam habis makan lontong kebanyakan. Udah wah. Suruh nemenin anak gadis teman-teman, pengen duduk-duduk di taman.
Anak-anak pada main trampolin. Shreyas Gopal or Piyush Chawla replacement. Piyush Chawla coach in the season. Pak Swami di sini seperti biasa lihat kriket. Anak gadis di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lihat anak-anak ya teman-teman. Kok kayaknya happy banget kikik-kikik. Ada banyak pohon bambu teman-teman. Golek rebung enak iki. Panen rebung ya teman-teman. Mana rebungnya apa ora iki? Oh, ada. Lumayan nih. Lihat. Rebungnya banyak. Ini rebungnya banyak nih, teman-teman. Lumayan, teman-teman, bisa dipanen nih. Ada berapa ini? 1, 2. Tapi menurut kalian enak gak sih rebung yang dari bambu kuning ini? Ini ada permainan apa ini teman-teman? Badminton apa? Sana ada ayunan. Ini badminton. Ini ada pohon kurma teman-teman di sebelah sini. Dia datang sama siapa? Ini kakak lagi enjoy lebaran. Mati kecek di sini. Ini adik kamu mamang, dek. Wong tampi, dek. Ini karambol. Sebelah sini. Ini ada bocil India. Ini bicara Malala ma Tamil lah. Serik. Wang perena. Tampi, wang perena. Woi. Kata wang perena. Nem kaico. Perena. Solewa wenda ma. Nyun ke akak aja. Papahnya di sana pare. Actually mami mau ambil. Masya Allah tabarakallah. Bagus lah. Main coming ah. Dek, actually mami mau ambil rebung itu boleh Aila. Main coming ah. Ini aku dimasak lah. Wah. Nanti muntah yang dimakan semuanya. Sinilah opo iki. Wes. Kamu tidur sini kejatuhan itu enggak? Pohon kelapa. Kate warla. Epro. Dia jam 8 lebih 3 menit. Cukup yuk, bubuk yuk, awi ngantuk ya. Kayaknya gerimis ya. Bener ya. Hujan. Ya rek. Hujan yuk. Mami pengen ambil rebung ya. Boleh apa enggak ya. Mami mau ke atas ya. Yuk, Aka. Menu sarapan saya di India teman-teman, ada masal dosa, ini masal, ini dosa. Ada omelet. Pan single idli, ini apa namanya? Puri masal. Hah? Ini puri.
வாழ்ந்து தம்பி ரோஸ்தான் தம்பி நாள் மகன் புரியும் அதெல்லாம் கூட lain bro saya hujan teman-teman.